Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ini hari ini jenguk Rizka. Rizka di penangkaran buaya teritip. Ini adalah salah satu penggemar Rizka. Kalau yang di depan ini adalah artinya pegawai di sini. Ini bos, ini anunya netizen ini. Dia bilang, kapan airnya diganti bilang. Airnya agak menguning bilang. Bos. Jangan dulu, jangan dulu. Kita berani kita. Iya kah? Karena apa kita ini bukan wewenang kita yang ngasih takut dia. Iya. Oh, jadi dia itu nggak mau masih komentar anunya ini. Rizka lagi masih tertutup di dalam. Nggak bisa sementara kan untuk di karantina biar cepat anunya bu. Nah, memang buaya bukan hanya ini aja bu, semua buaya datang pasti karantina. Itu yang di ujung itu baru datang yang di ujung. Tapi sudah makan kan? Belum mau makan sama sekali. Kemarin makan dimuntahkan. Bilangnya yang di dalam itu sudah makan ada 2 potong bilang. Dan udah mau makan nih masih belum bisa makan. Jadi Rizkanya belum mau makan sama sekali. Ini yang baru datang dari tadi. Dari mana? Si anu kasih ompong enggak lain si ompong? Lain. Yang mana itu? Nah, ini ada satu dari yang baru di dari Sungai Guntun juga kan ini? Lain. Enggak tahu dari mana tadi anu BKSD-nya. Oh. Tapi dari Bontang ya? Dari Bontang tuh daerah mana tadi? Nah, ini yang nyata ini ada satu ini yang baru datang kabarnya itu aku enggak tahu persis yang mana ini, apakah ini si Ompong atau tidak, yang nyata dia ini baru tadi pagi dibawa BKSDA ini. Ini yang baru ditangkap tadi ini. Bos, berani ke nanti anu? Berani ke kira-kira cium anu Rizka? Ah, belum. Binatang buas itu, enggak bisa diprediksi kita. Enggak bisa diikuti Pak Ambo, enggak bisa ya, soalnya kalau Pak Ambo kan memang sudah berteman. Pak Ambo kan karena dia sering beradaptasi sama buaya itu ya mungkin kenal-kenal gitu aja kan. Iya. Ya, kita enggak bisa prediksi anunya apa. Dia dalam keadaan gimana? Kira-kira dia gitu orang. Ya diduga, Pak. Diduga. Terus lawat serangan parah. Kan sini daripada dibunuh di sana kan sama masyarakat yang enggak pro sama dia kan. Tapi kita terus ini Pak yang diserang netizen tuh Pak. Yang bilangnya kita matikan usaha orang. Kasihan buaya nih. Iya, bahkan tuh didoain dia gitu. Mudah-mudahan aja digigit lah apa. Aduh. Padahal kita enggak tahu apa-apa nih. Cuma dititipin doanya dia. Jam berapa datanya tadi ini Pak? Tadi pagi. Jam 8. Jam 8 pagi dia datang. Kan memang khusus nangkap buaya kan badan konservasi binatang langka. Jadi memang itu punya pemerintah memang Bu. Memang kan ada ini kalau memang sudah mengganggu masyarakat itu sudah diwarnai. Ya, sama aja kalau kita ada laporan kepolisian kan polisi tentang, tapi kalau belum ada laporan makanya banyak yang bilang loh itu Pak buat buaya-buaya yang di Melawai itu kan pada dia ada gangguan isinya masyarakat tidak punya laporan dan tidak terganggu sejuga kita baru datang berangin gitu bu kalau buaya baru datang stres dia ya jangan lupa digas di kolom komentar. Itu dia masih dia sambil dia masih bergerak-gerak itu teman-teman itu ini baru datang tadi pagi jam 8. Kemungkinan ini adalah si Ompong ini, kalau lihat ciri-cirinya hampir sama dengan si Ompong ini. Memang
Bapak dari mana, Pak? Dari Samarinda. Oh dari Samarinda, Pak ya? Iya. Ini. Jalan-jalan aja. Kalau Bapak. Iya, kalau Bapak ini kepingin lihat dia dari langsung Rizkanya. Iya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.